Nak cat tapi sayang warna original. Nak rap tapi tak boleh pakai lama-lama. Aduh, mana satu ni nak pilih? Jangan risau guys, saksikan video ni sampai habis untuk korang buat keputusan patut pilih cat ataupun rap. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Yeah, Z akan kongsikan kepada korang, adakah korang perlu cat creator ataupun rap creator korang. Z berani sharekan tajuk ini disebabkan Z sudah tukar rap 3 kali dan cat sekali guys. Dan setup sekarang sebelah rap, sebelah chat. Memang saja-saja buat hal lah nak buat kelainan kan. Tanpa buang masa, jom ketahui benda ini. Z akan bahagikan kepada kategori-kategori ini yang patut korang tahu. Nombor 1 iaitu harga, nombor 2 ialah pilihan warna, nombor 3 finishing chat dan rap, nombor 4 berapa lama ambil masa untuk siapkan, nombor 5 efek pada kereta korang, nombor 6 berapa lama boleh pakai, nombor 7 penjagaan chat dan juga rap. Jadi, kita pergi ke bab harga dahulu guys. Untuk cat harga, ada yang murah, ada yang mahal tengok pada kedai dan warna tersebut. Lagi banyak efek, contohnya macam pearl, crystal ataupun candy, lagi mahal lah dia, dan nak buat efek pada cat ni agak sukar guys. Manakala untuk rap, harganya tak jauh beza guys. Jika korang sukakan efek macam rainbow, pearl, crystal, candy dan juga macam-macam guys. Jadi bab harga ni Zik tak dapat nak bagi tahu siapa yang menang sebabnya ianya banyak berkait dengan benda-benda lain. Tapi apa Zik boleh bagi tahu, kalau korang suka warna solid, cat memang murah guys. Dan bila kita cerita pasal harga, masuklah ke pilihan warna guys. Macam Zik cakap tadi, kalau cat ada macam-macam efek, harga dia makin mahal sebab kepayahan nak buat cat tersebut. Manakala rap tak banyak beza dari segi harga kalau nak special effect. Contohnya kita bezakan efek rainbow guys. Kalau cat sahaja mungkin makan belanja lebih daripada RM5,000 ataupun RM6,000 untuk efek rainbow. Tapi kalau rap, mungkin hanya ambil dalam harga RM3,000 ke RM4,000, tengok pada kualiti brand tersebut lah. Jadi kalau korang sukakan warna yang banyak efek, contoh macam rainbow, matte ataupun satin, Zik rekomenkan korang ambil rap lah sebab dia harga lebih murah berbanding daripada cat. Seterusnya, finishing cat dan rap. Untuk yang ni, bila kita dah siap cat, finishing yang kita perlu tengok adalah pada base warna dan juga clear coat creator tersebut. Finishing pada cat ni memang paling macam-macam nak kena tengok sebabnya ia berkait dengan skill tukang cat dan juga cuaca dan juga persekitaran guys. Contohnya kita tengok adalah surface kulit limau di clear coat creator tersebut. Kulit limau tu sebenarnya okey, cuma tinggal polish sahaja. Tapi tengok pada kedai tersebut dia polish macam mana. Ada yang polish cat baru tapi penuh dengan sulmak guys. Kalau rap pula, apa yang korang perlu tengok adalah finishing pada hujung rap. Kadang-kadang ada yang berkedut dan ada tempat yang bubble. Selalunya baru rap ni memang kena jaga benda ni. Kalau tak tengok betul-betul, hujung rap tu akan ternaik sampai jadi besar dan susahlah korang nak selamatkan rap tu. Jadi guys, bab finishing yang paling perfect bagi Zik adalah Zik lebih sukakan rap sebabnya permukaan besar yang kita tengok tu dia tak akan ada masalah dan kilat dia tak akan ada kulit limau lah macam cat. Jadi cat ni kena tengok pada clear coat dia, pada tukang skill cat dia, tengok pada polish dia pula. Kadang-kadang polish tak betul boleh jadi sulmak. Jadi dia banyak benda kat situ nak kena fikir. Tapi rap ni dia dah settle semua finishing. Okey, seterusnya adalah berapa lama untuk siapkan. Untuk cat selalunya paling cepat 2 minggu dan paling lama ada yang sampai 3 bulan guys. Tengok juga pada kedai yang workload dia macam mana. Manakala rap paling cepat 1 hari, paling lama mungkin 2 minggu guys. Jadi kalau siapa yang nak tukar warna dengan cepat, Zik suggestkan untuk korang ambil red. Terusnya, efek pada kereta korang guys. Untuk cat, efek yang korang akan dapat pada kereta korang adalah kalau efek yang baik, korang nampak cun lah kalau cat luar dan juga dalam. Tetapi kalau korang nak jual balik kereta di used car dealer, kemungkinan harga akan turun melainkan korang jual sendiri ataupun kau team dengan car used dealer lah. Tapi kalau dah sayang kereta, tak jual pun tak apa guys. Manakala efek red ni pula, yang baiknya kalau korang nak jual kereta, korang boleh cabut balik rap untuk kekalkan value kereta tersebut. Tetapi kalau korang rap kereta korang, korang takkan dapat rap yang luar dan juga dalam. Ada kedai yang buat rap luar dan dalam tetapi jarang nak nampak lah untuk kedai yang buat benda ni. Dan selalunya memang kena request. Dan harga dia akan berbeza lah. Jadi next adalah berapa lama boleh pakai guys. Untuk cat memang lama kalau korang pandai jaga kereta korang. Mungkin sampai kiamat pun masih okey kalau korang jaga. Kalau tak jaga tu memang lain cerita guys. Manakala untuk rap pula, korang hanya boleh pakai dalam jangka masa 2 ke 4 tahun mengikut penjagaan kereta korang dan juga mengikut kepada kualiti brand tersebut. Kalau korang pakai bumbung, lamalah rap tu tahan. Dan bonus, bab stone chip, Zik dapati rap lagi tahan daripada stone chip berbanding cat.
Chat boleh tahan, tapi kena beli clear yang kau-kau mahal lah, baru boleh tahan. Dan kita pergi ke last, iaitu penjagaan rap dan juga chat. Untuk chat, penjagaan dia senang dibuat tapi ambil masa. Boleh polish dan juga boleh coating. Kalau swirl mark dan calar halus, masih boleh dipolish untuk hilangkan dia, guys. Tetapi bug rap pula, dia ada masalah kalau calar. Memang habis tak boleh polish, guys. Kena tukar terus rap dia, guys. Rap ni memang tak boleh polish dan hanya boleh coating. Kalau korang polish, nanti warna dia akan tarik sekali. So, kat situ terus cacat, memang korang kena tukar terus rap yang baru. Jadi, itu adalah kelemahan rap lah. Dan ini adalah satu kemenangan pada cat untuk penjagaan cat dan rap. Jadi, yang mana pilihan anda untuk cat ataupun rap? Komen sikit kat bawah yang mana korang pilih. Antara cat ataupun rap. Bagi Zik, kalau korang nak kekal lama dengan warna tu, ambillah cat, guys. Tapi kalau korang jenis cepat bosan dengan warna kereta korang, lepas tu ada plan untuk jual kereta korang, sukakan pada efek matte, sukakan pada efek satin ataupun rainbow punya style, Zik galakkan ambil rap lah. Sebabnya efek-efek macam tu, kalau cat memang harga mahal, kalau rap lagi berbaloi lah. Jadi guys, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share kepada rakan-rakan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.